Hari ini gue bikin makanan yang bisa nemenin tanggal tua kalian. Ini tuh tahu goreng mentega. Yes, ini dari tahu, bukan dari ayam. Tapi rasanya gak kalah loh sama ayam. Enak banget, mari kita buat. Jadi emang basicnya ini tuh kayak ayam goreng mentega. Cuma bedanya ayam itu gue ganti tahu. Kalau buat tahunya itu gue lebih suka diolah kayak gini nih. Jadi gue campurin bumbu-bumbu biar si tahunya itu ada rasanya. Udah deh, ini tinggal dibentuk bulat-bulat aja. Atau gak bulat kayak gue gini gak apa-apa kok. Biar tahunya itu gak banyak, kalian harus bener-bener ngegoreng itu sampai luar itu agak sedikit keras dan garing gitu. Dan untuk saus menteganya ini gue tumis bawang putih pakai margarin. Tipsnya ya, bawang putih itu harus dimasak pertama biar aroma itu keluar, baru dia masuk ke bawang bombay. Dan inget ya, di sini gue gak pakai garam lagi karena tuh margarin terus juga saus-saus yang gue pakai dia udah asin. Kalau saus menteganya itu udah enak, baru dia bisa masukin tahunya. Jangan dimasak terlalu lama ya, cukup kebalut aja sama bumbu. Kalau udah jadi langsung diangkat. Ini udah jadi. Selamat mencoba guys, super duper enak loh.